Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi bareng channel Basketball. Kali ini saya mau update tentang koleksi di Yos Barokah Batu Malang. Ini adalah plan dari Siko Petalung. Soalnya cakep banget. Siko Petalung ini dibanderol dengan harga 175. Bunganya seperti ini. Bunga juga seperti ini, cakep banget. Dibanderol dengan harga Rp175.000. Dan juga si Oncidio. Belakangnya seperti ini. Kalau ini Miltonia, saya ini masih sangat penasaran dengan si Miltonia ya, karena saya sudah ngerawat beberapa kali Miltonia gagal. Ini banyak besar kata banget. Rawatan saya nggak tahu kenapa. Sini hujan, maaf ya suaranya jadi kurang, agak rame berisik karena hujan. Ini Cattleya. Dibanderol dengan harga 250. Harganya 2. Tapi tetap ya penasaran sama si Miltonia ini, karena saya ngerawat beberapa kali tetap nggak sukses. Cattleya di sini juga masih penuh seperti ini, dibanderol harga Rp250.000. Ini bunganya cakep banget. Sama Rp250.000. Hanya seperti ini. Kami ini kelepnya masih ada beberapa kelep yang belum mekar. Cattleya yang jumbo ini juga harganya Rp250.000, baru mekar ada kelepnya. Ini kelep jumbo ya, plannya jumbo banget. Sama harganya juga dibanderol dengan harga Rp250.000. Kalau ini sudah mau selesai berbunganya. Ini sama. Ini juga sama Rp250.000. Rata-rata katanya di sini dijual dengan Rp250.000. Bunganya cantik ya. Oncidium ini dibanderol dengan harga Rp200.000. Nah, untuk Miltonia yang ukuran mini, ini Miltonia ukuran kecil, harga Rp135.000. Ada beberapa warna ya, jadikan ini Miltonia ini. Harganya Rp135.000. Kecil-kecil ini. Saya masih pengen ngerawat si Miltonia ini. Kenapa sudah beberapa kali ngerawat tapi nggak sukses. Ini Oncidium sama 200. Yang ini baru mekar. Ini dibanderol dengan harga 200. Oke. Kita cek-cek di sini ya. Di sini ada beberapa Dendrobium. Ini udah di pot besar harga Rp250.000. Sudah dikumpulin Dendrobiumnya. Cakep ya. Kalau di sini ada beberapa lenteng kecil, Dramatophyllum, terus apa ini ya, Cattleya anggrek bulan mini. Cattleya mini juga di harga Rp45.000. Kecil-kecil seperti ini. Kita cek koleksi yang lain ya. Ini anggrek bulan mini. Anggrek bulan mini juga disajikan di sini Rp80.000. Bunganya mini, bunganya kemeruyuk. Itu ada anggrek hitam Papua, Rp350.000, mahal juga ya anggrek ini. Dibanderol Rp350.000. Selogen Pandurata. Hanya seperti ini. Selogen Pandurata.
Kali ini koleksinya agak sedikit ya, yang anggrek bulannya di sini nggak terlalu banyak yang disajikan. Nggak tahu kenapa ya. Dibanderol dengan harga berapa ini ya? Anggrek bulan nggak terlalu banyak koleksi anggrek bulan di Mitra Flora untuk hari ini. Jadi biayanya sedikit, Rp95.000 aja. Ini kuning besar. Lagi hujan terus banget di sini. Jadinya kita nggak kemana-mana dulu ya. Mau ke satu. Ini dibanderol dengan harga Rp110.000. Wow, banyak terus banget. Kayak bulan Rp110.000. Yang pink ini cuma Rp100.000 aja. Merah ya. Kita cek yang di sebelah sana. Kalau yang ini 110, agak jumboan dikit. Mantap ya. Ini trotol. Ini kuning, agak merah ya. Kita buka sini dulu. Rp110.000. Banyak terus banget. Banyak. Ini dibanderol Rp135.000 sudah di pot berapa? Rp135.000. Bedanya cuma di pot berapa aja. Kalau nggak dipot berapa, harganya Rp110.000. Kita geser ke tempat lain ya, ini hujan. Di sini ada Cindy Aussie juga, cakep banget ya. Cindy Aussie. Dendrobium yang sudah ditata rapi. Nah, sebelah sini malah hujannya terus banget nih. Ini ada beberapa anggrek panda. Dia bandol dengan harga Rp250.000. Anggrek panda baru lokal ya. Ada yang pink. Terus banget juga ya. Nah, geser ke sana aja dulu. Gak bisa jalan-jalan nih karena hujan terus. Nah, ini ada anggrek bulan Rp135.000. Tapi koleksinya sedikit ya untuk saat ini. Anggrek-anggrek yang disajikan di sini biasanya banyak, padahal ini weekend ya. Tumben si anggrek Baroka ini, bias Barokam, koleksinya sedikit. Ini ada Dendrobium Rp135.000. Koleksinya nggak terlalu banyak untuk sekarang, sedikit. Ini nobile ya sepertinya ya, ada beberapa nobile sedang di sini. Lainnya kulit-kulit yang sangat hijau. Ini geser ke tempat lain. Anggrek bulan pasca dibanderol dengan harga Rp60.000. Lainnya ya lumayan gendut-gendut ya, tapi kurang, benar-benar kurang terawat. Rp60.000. Dan yang di sini dendro-dendro, kita cek ya, dendro-dendronya juga nggak terlalu banyak seperti biasa ya. Tumben di Pias Baroka nggak banyak ya. Oke, padahal hari ini adalah hari Minggu. Nah,
65 ribuan. Lagi sepi sepertinya koleksi-koleksi di Jakarta. Gak banyak ya. Rata-rata dendrobium coklat, kuning. Ini apa ya? Paprika. Terlalu banyak koleksinya. Biasanya rame, tapi hari ini saya di sini sedikit ya. Cakep sih sebenarnya ya. Suara hujan ramai banget, jadi agak maaf kurang jelas ya kalau saya ngomongnya, karena sini lagi hujan deras banget. Baru sampai di Barokah banyak deras. Ini dijual Rp40.000, wah lumayan ini, Rp30.000. Pasca-pasca bunga dendro-dendro, coba kita cek ya, Rp45.000. Nah, ini lumayan nih. Bisa buat tambahan koleksi di rumah dengan harga 45 sampai 65 ribu rupiah. Dan problemnya beda ya. Ini kita akan coba. Sudah hampir cukur sebenarnya. Oke, karena hujan sampai di sini saja ya. Nge-review anggreknya, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi terima kasih sudah menyimak video saya, video Pastikop tentang berjalan-jalan di Batu Malang ke kios Barokah. Nah, karena hujan kita akhiri aja videonya ya. Hujannya terus banget, suaranya juga nggak jelas. Jadi saya akhiri, terima kasih. Salam satu hobi, hobi kecintaan anggrek.